yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme Marxisme-Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Kalau Anda menjadi penjaga keamanan di negeri ini, Anda tentu membutuhkan orang yang mau mati untuk negara ini, gitu ya, untuk bertempur untuk negara ini. Dan itu sulit sekali, gitu ya. Kalau seandainya Anda melakukan diskriminasi, jadi saya memberikan benefit of the doubt, gitu, bahwa ini satu langkah, ya paling tidak Panglima ini mengakuilah, gitu ya, bahwa ini satu yang penting untuk diluruskan. Saya kira satu langkah yang benar itu bahwa memang kita tidak boleh mendiskriminasi orang yang ingin membela negara. Jadi ya ini political stunt, sebuah political akrobat politik. Sebentar lagi dia akan jadi orang sipil. Mas, tentara tanpa bintang. Itu tidak akan jadi apa-apa. Ini mungkin ada penasihat politiknya bilang, ah, jenderal dari sinilah kita, dan apa namanya, kita mulai dari sini, mulai dari yang benar, cari kredensial politik, sehingga begitu nanti selesai, ya punya nama sedikit lah gitu ya, nih, kenapa.